Mundur saking duri Haji Ningrat Nyai Jogarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu sedoyo, kita dengarkan ini kajian kita. Bagaikan kemuliaan bulan Muharram. Kalau ini akan bulan Muharram arah kembalipun Albert Abangatur buku pandangan yang kemuliaannya itu ada di mana? Gimana tenang?
Menikah rohi, ya pasti kau menikah. Kamu yang tahu loh. Lah,
lah bila anta betul sokan sembilan dari nama tadiko. Subhanaka maha suci, maha suci tadiko. Subhanaka ini kumpul mina rumi. Tak menikor kau rumi kau kalau yang tiang tiang dulu. Jadi kau dulu lama ini dulu bisa bilang nabi yang benar-benar bertobat amati kedolimannya diri sendiri. Raja Engkang nomor 6 ini mendaratnya ke kapal Nabi Nuh di Gunung Juti. Nabi Nuh niku kalebet nabi ingkang boten berhasil mendidik anaknya. Selain Nabi Nuh, wonten ugi Nabi sanesipun Nabi Adam. Itu nggih, yang boten berhasil mendidik anaknya. Ora iso ngatasi polahe anaknya. Nek Nabi Adam mendidik ya anake ya membunuh tatane menawi Nabi Nuh menikah banjir ngajak anak cucunya neng di atau nanti kreti neng corok ini dinyek nalan dinyek lah kok ya anak kok menyek ya wong tuane banjir dia mau ngalah numpak kapal kuat numpak gunung Nabi Nuh terbebas dari bahaya banjir. Setelah setiap berbulan-bulan ya tertakung-takung dalam kebanjiran itu, nanti sahune wis ya arep entek kewan-kewan yang diajak Yogi ya dibikirnya jadi awet dia jadi kiro ya yang kita dihitung kiro kok kewan-kewan ini kiro yang satu ini terkesalami si kiro supaya kita berkemanan dia ayo seterusnya kita jengatnya sampai nomor itu ini mereka terbebasnya Nabi Yusuf dari penjara. Terus Nabi Yusuf ini kok terangkipun Nabi Yakub. Sebagai orang tua yo, mungkin kalau kelebihan itu lo jadi sayang dimana nih sing liane, lah tunggal tunggal itu yo berdiri untuk itu, kok manja-manja, orang berarti kenapa kok dimanja, kenapa kok disayangi? Nah, kan sebab akibat ganjaran itu nanti ngomong kita ada sebabnya kita atau ya orang kekel, orang nakal, terus menengah, berimu, ya kayak piro-piro, gelem, malu, orang tahu protes dan sebagainya. Ini orang juga mesti ngumpi. Ini lagi mari, ya is omari, wong juli, ya pokoknya ya berketok kayak ini. Nah, terus nanti di Pak Eko, beno-beno, di cukur besukur. Terus,
di apa di sandera ke ditinggal ya karena itu kompon di kejadian warga istana di fitnah ya metiken ya korupsi nolong tak rame wow tidak kebun kantongnya warga mau neng aku so, namun yang bergerak mungkin waktunya yang kurang. Nah, ini yang nomor 8.
Yakob terbitnya Nabi Daud ya dari kezaliman kaum mulik ya. Jadi Nabi Daud itu saat dari ini jadi Nabi, Yowis jadi Nabi Barang ini kok jadi rojo rojo ini ya orang dunia rojo kita enak-enak bener gak ada yang iseng biasanya istana terus juga dinunjuk aku butuh ini mengenai Nabi Daud ini kok ini pergi dagang ya, dagangnya jadi rojo ini ya dagang jadi ini ya orang apa hanya ya disesuaikan dengan apa kerja saya. Nabi Daud. Prihatos itu Nabi Daud, nggih. Ugi prihatos sangat nanti tekan saiki, nggih. Sing posone kaya Nabi Daud ugi mau dikonte sunah. Posone Nabi Daud iki kaya apa? Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Senin poso, Selasa ora metu. Ya poso kami surang yo bagi selang-selang itu ya dia di koyok ini puasane Nabi Daud. Nah itu berapa lagi kalian kalian rumah kalau berharap puasanya Nabi Daud itu lebu ya puasa sebenarnya. Nah ini kan nomor 1 nomor semua jadi itu Nabi Yohim selamat dari hukum bakar ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kulitnya ya pokoknya dosa wong kena apa amse wae ora. Nah ini juga mukjiza itu keajaiban ya ini juga apa berlaku pada bulan Nabi Musa mengalahkan Firaun di laut Merah. Firaun koyak Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizat itu keajaiban yang diberikan kepada Nabi itu mukjizat. Nek keajaiban yang diberikan ya kepada calon nabi niku jenenge irhas. Jadi berarti nabi yang diberi keajaiban niku jenenge irhas. Sinten mawon sing dikaruni ya irhas atau keajaiban ya sebelum menjadi nabi. Ya kan nggih. Albert nggih. Nabi Nabi Musa. Nabi Musa itu apa saat ini bisa menjadi koyok ini koncor. Nasem berapa Nabi Musa bagi laki-laki yang lahir pada kekuasaan Raja Firaun. Raja Firaun itu mimpi nek kok koyo-koyo apa kekuasaan ini dirampas ya dimusuhi oleh laki-laki ya laki-laki yang kira-kira ya bisa usia ya apa umur-umur banget kan itu umur-umur jadi setaruan ya setaruan maksudnya dirasa banget ya lalu dipun takwilakan mimpi menikah itu ini ya apa membahayakan ya kira-kira yang umur sekian itu ya sampai ini jadi sing ya lahir untuk tahu cilik-cilik nah pada saat itu raja ya Nabi apa Raja Firaun membuat aturan contoh bayi lahir lanang kudu dipateni lagi oleh ibu Musa melahirkan bayi laki-laki ya ngerti nggak sama aturan bayi laki-laki yang dipateni karo ya rojone mulut di cilik-cilik
yang jeleknya kan di kudu pinter. Nah ora pinter mata-matane ya rada niku ning dinggi ana. Sing jeleke ning guwa. Nah. Nek musone golek bumi. Golek bumi kaya mendi-mendi lagi lalae. Mata-matane ya rada ngepon niku wis ditambahi kepek. Nanti orang lagi masuk begini, itu nak aku soli dengan juga orang serang tertembok. Ketika mata-mata nak aku biye-biye, akhirnya sampai beberapa hari, beberapa malam, buatkan sakit nuweni hari musang tuau itu, musang tuau dilalepon ini, kok isrong buat aman sudah beberapa.